Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini gua mau membagikan tutorial cara pembuatan pengincolan kulit wajah tentunya dari bahan alami. Jadi ya bagi kalian yang mau wajahnya glowing dan gak mau krim mahal racikan yang membuat wajah kalian rusak, bisa kalian ikuti cara pembuatannya. Ini bisa membuat wajah kalian glowing karena ini tidak ada efek sampingnya apapun karena semuanya pakai bahan alami. Oke, penasaran bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja di video kali ini ya teman-teman. Tentunya saya punya dua buah kentang yang sudah dikupas kulitnya seperti ini. Kemudian saya punya kunyit bubuk, terus saya punya susu. Jadi teman-teman, susunya itu dari Ultramil full cream. Jadi kalian pakai susu Ultramil full cream ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja cara pembuatannya. Jadi kita sediakan parut keju, kemudian kita parut kentang yang tadi. Jadi kita parut. Oke, kita parut lagi kentang yang satunya. Ini kentangnya yang udah diparut, kemudian kita ambil satu loyang lagi, kita peras, kita ambil airnya aja, kita peras teman-teman. Oke teman-teman, ini udah diperas kentangnya, jadi kita ambil airnya aja. Tuh, kita lihat. Kelihatan ya. Jadi ini tuh sarinya.
Okay, kita ambil susu. Jadi kita ambil susu. Kita ambil sekitar 3 sendok makan. Oke, teman-teman. Kemudian kita ambil kunyit. Kunyit bubuknya sekitar 2 sendok makan. Oke, kemudian kita aduk. Nah, ini teman-teman. Ini kayaknya susunya kurang kurang banyak ya. Kita tambahin susu lagi sekitar 1 sendok makan. Jadi semuanya 4 sendok makan susu. Jadi teman-teman, jadinya itu seperti ini, kental-kental cair-cair gitu. Kalau udah seperti ini, kita tinggal aplikasiin di wajah kalian, teman-teman. Ya teman-teman, yang tadi kita buat, kita tinggal aplikasiin di wajah. Kita coba ya, pakai kuas. Kita perbaikin dulu biar nanti gampang. Oke. Semoga ya. Baunya itu aku nggak tahan banget dengan baunya, bau kunyitnya itu. Oke teman-teman, udah selesai. Kita tunggu beberapa menit, sekitar 10 menit lah, sampai dia kering. Pokoknya sampai benar-benar kering. Oke. Ya teman-teman, ini dia wajah aku udah bersihin setelah pakai masker tadi. Rasanya itu enak banget, wajah aku juga lembut banget. Jadi kalian harus ikuti video-video yang tadi aku udah praktekin, karena so simple banget, bahannya juga mudah untuk didapatkan. Daripada kalian keluarkan uang banyak-banyak untuk beli racikan krim dan pada akhirnya wajah kalian rusak dan tidak ada hasilnya sama sekali.
So, ikuti video-video tadi ya teman-teman, karena nggak ada efek samping apapun bagi wajah kalian, karena bahan-bahannya itu alami banget, nggak ada campuran apa-apa. Oke, campuran alkohol nggak ada apa-apa ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa.